Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Umma ba'd. Yang mulia Tuan Imam, Pengerusi Surau dan seluruh ahli jawatan kuasa, para ustaz, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, muslimin dan muslimat, hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpahan rahmat dan kurniaan daripadanya kita berpeluang untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini bagi mengikuti kuliah Maghrib Dwi Mingguan setiap hari Selasa yang pertama dan Selasa yang ketiga pada setiap bulan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang disusun oleh Ustaz Fahmi Zamzam ataupun gelarannya Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, pada malam ni Allah Taala pertemukan kita pada tarikh 5 September 2023 bersamaan dengan 19 Safar tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan pada hari-hari sebelum ini dan mempermudahkan kita untuk melakukan amal ibadah pada hari-hari berikutnya, insya-Allah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, alhamdulillah kita telah mengikuti sebanyak 5 buah hadis sebelum ini. Bermula dengan hadis yang pertama, iaitu hadis berkaitan dengan takwa dan perpaduan, asas keselamatan di akhir zaman. Kemudian hadis yang kedua berkaitan dengan kenapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan. Kemudian hadis yang ketiga berkaitan dengan seluruh dunia datang mengerumuni dunia Islam. Hadis yang keempat berkaitan dengan ilmu agama akan beransur-ansur hilang. Dan hadis yang kelima, umat Islam mengikuti langkah-langkah Yahudi dan Nasrani. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung hadis yang keenam, iaitu hadis berkaitan dengan golongan anti-hadis. Ya, hadis Nabi berkaitan dengan golongan anti-hadis. Anil Miqdam ibn Ma'di Karb Al-Kindi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yushiku ar-rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddathu bi hadithin min hadithi fayaqul bainana wa bainakum kitabullahi azza wa jalla فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهِ صَدَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْ كَمَا قَالَ.
rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Maksudnya daripada Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir tiba suatu masa di mana ada seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas katilnya, lalu disampaikan orang kepadanya sebuah hadis daripada hadisku. Maka lelaki itu berkata, lelaki yang bersandar itu, dia berkata, pegangan kami dan pegangan kamu hanyalah kitab Allah, hanyalah Quran sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran, kami halalkan. Dan apa yang diharamkan oleh Quran, kami haramkan. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Kata Nabi, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, malam ni hadis yang keenam yang kita dengar pada malam ni, hadis berkaitan dengan peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu masa nanti akan muncul golongan anti hadis. Tak nak terima hadis. Dalam ni kita bukan cerita orang bukan Islam. Cerita orang bukan Islam tak faham hadis, tak nak terima hadis tu kemudian. Ni kita cerita orang Islam yang tolak hadis. Cerita orang bukan Islam tak faham hadis, tak setuju hadis apa semua tu nanti kemudian. Nanti saya akan selitkan hal tu. Dalam hadis Nabi ni, Nabi beritahu nanti akan ada orang Islam. Ya. Dia duduk menyandar. Duduk menyandar atas katil dia lah. Kalau kita hari ni atas dia punya singgah sana dia, tempat duduk mewah dia, duduk menyandar. Kalau raja-raja tu dia adalah sofa dia, kursi empuk dia, kan. Dalam hadis ni Nabi kata ada seorang lelaki, ya, dia ni sedang duduk bersandar di atas katil. Duduk bersandar di atas katil. Tiba-tiba ada orang datang jumpa dia. Orang yang datang jumpa dia tu, orang tu datang baca hadis Nabi depan dia. Depan hak bersandar ni. Tengah dia duduk bersandar, tiba-tiba datang seorang lelaki baca hadis Nabi depan dia. Baca hadis Nabi. Nabi kata, dia membaca hadisku depan lelaki tu. Bila kawan tu baca hadis Nabi depan lelaki yang tengah bersandar tu, lelaki tu sebut apa dia? Lelaki yang bersandar tu dia kata apa dia? Pegangan kami, pegangan kami dan pegangan kamu hanyalah kitab Allah, hanyalah Quran saja. Apa yang Quran kata halal, kita halalkan. Apa yang Quran kata haram, kita haramkan. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata apa dia? Padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah, apa yang Rasulullah cakap, kan? Apa yang diharamkan oleh Rasulullah, samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Al-Quran tu, samalah juga. Samalah juga. Ceritanya apa dia? Ceritanya lelaki yang duduk menyandar ni dia tak nak pakai hadis. Dia tak nak pakai hadis. Jadi bila ada orang baca hadis Nabi depan dia, dia kata apa dia? Pegangan kami dan pegangan kamu hanya Quran saja. Kitab Allah, Quran saja. Apa yang Quran kata haram, ya, apa yang Quran kata haram, apa yang Quran kata halal, kami halalkan. Apa yang Quran kata haram, kami haramkan. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, padahal apa yang diharamkan oleh Rasulullah samalah dengan apa yang diharamkan oleh Allah dalam Quran. Samalah. Kalau Quran kata benda tu haram, Nabi pun akan cakap benda tu haram juga.
Kalau Quran kata benda tu halal, Nabi pun cakap benda tu halal juga. Dia tak nak pegang hadis Nabi. Dia takut hadis Nabi tu bercanggah dengan Quran, tak sama dengan Quran. Jadi cukup kita pegang Quran saja. Padahal kalau Quran kata haram, Nabi pun dalam ucapan Nabi, dalam hadis Nabi, Nabi akan sebut benda tu haram juga. Kalau dalam Quran kata benda tu halal, maka dalam ucapan Nabi, dalam hadis Nabi, Nabi pun akan sebut benda tu halal juga. Takkan Nabi bercakap benda yang berbeza dengan apa yang Quran cakap? Takkan Nabi cakap hukum yang berbeza dengan apa hukum yang Allah sebut dalam Quran? Jadi lelaki ni dia tak nak pakai hadis Nabi kerana apa dia? Dia beranggapan hadis Nabi dengan Quran ni tak sama. Tak sama. Takut ada percanggahan. Padahal tak mungkin Nabi pandai-pandai sebut benda tu halal kalau Quran kata haram. Tak mungkinlah Nabi pandai-pandai sebut benda tu haram kalau Quran kata halal. Jadi Nabi beri peringatan kepada kita, nanti akan muncul ya, orang tak nak pakai hadis. Orang yang tidak mahu pakai hadis, dia nak pakai Quran saja dalam hidup dia. Ni kita bukan cerita orang kafir. Bukan cerita orang kafir ni, cerita ada satu kelompok di kalangan orang Islam yang dia nak pakai Quran saja, tak nak pakai hadis. Yang tak nak pakai hadis. Baik tuan-tuan sekalian. Orang yang pakai Quran saja, tak nak pakai hadis ni, kalau dalam fatwa para ulama, mereka sebenarnya terkeluar daripada Islam. Mereka terkeluar daripada Islam. Orang yang pakai Quran saja, diterima Quran saja, tak nak terima hadis Nabi. Maka fatwa para ulama, mereka terkeluar daripada Islam. Menolak hadis Nabi, terkeluar daripada Islam. Kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ucapan syahadah. Tiba-tiba kita nak terima benda yang Quran sampaikan saja. Yang daripada Nabi tak nak sampaikan. Tak nak terima. Macam mana kita boleh sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kita sebut asyhadu an la ilaha illallah. Okey. Dan kita juga sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengaku Allah sebagai Tuhan dan kita mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul. Tiba-tiba dalam bab panduan hidup, panduan dalam urusan ibadah segala macam, oh, kami nak pakai Quran saja. Kami tak nak terima hadis. Cukup dah apa benda yang Quran sebut ni, cukup dah. Kami pakai Quran saja. Hadis kami tak nak pakai. Mana boleh? Yang kita ucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu sebab apa? Tiba-tiba benda datang daripada Nabi, kita tak nak terima. Kita nak terima Quran saja. Mana boleh? Baik, jadi Nabi beritahu kepada kita, Nabi isyaratkan kepada kita kelompok anti hadis. Orang yang nak pakai Quran saja, tak nak pakai hadis ni, dia akan muncul satu masa nanti. Dia akan muncul satu masa nanti. Baik, tuan-tuan sekalian. Dan hari ini telah muncullah di hadapan kita. Ya, orang yang tolak hadis dengan macam-macam alasan. Ya, orang yang tak nak terima hadis Nabi dengan macam-macam alasan. Baik. Kata pengarang kitab ni, dia kata tuan-tuan sekalian, ya, lelaki yang dimaksudkan dalam hadis Nabi ni adalah seorang yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber kedua hukum dalam Islam. Tuan-tuan, kita orang Islam ni, Allah cipta kita sebagai manusia. Syukurlah Allah cipta kita sebagai manusia. Maka dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala beri satu panduan. Kerana banyak benda dalam hidup ni yang kita tak tahu buat sendiri, melainkan pencipta tu yang ajar kita. Yang cipta kita Allah. Maka Allah yang tahu keperluan kita. Ya? Allah yang tahu tentang diri manusia, kemampuan manusia, tahap akal manusia, kekuatan manusia. Allah tahu. Maka banyak benda kita tak boleh urus sendiri. Banyak benda kita tak boleh nak faham sendiri. Perlu ada orang beri panduan. Maka Allah Ta'ala berikan panduan dalam hidup kita. Panduan dalam hidup kita. Nak semayang, macam mana cara dia? Nak puasa, macam mana cara dia? Nak zakat, macam mana cara dia? Nak haji, macam mana cara dia? Nak sedekah, macam mana cara dia? Nak kenduri kendara nikah kahwin, macam mana cara dia? Nak memerintah negara, macam mana cara dia? Nak meniaga, nak ekonomi, macam mana cara dia? Allah beri panduan. Nak berperang, macam mana cara dia? Allah beri panduan.
Maka sebab tu orang Islam, dia ada dua sumber rujukan paling tinggi. Yang pertama, Quran. Itu dipanggil sumber hukum. Sumber hukum. Kita kata benda ni halal. Daripada mana kita tahu benda tu halal? Sumber hukum tu datang daripada mana? Sumber hukum. Sumber hukum tu datang daripada mana? Kita kata benda ni halal ni. Daripada mana sumber keluarnya hukum halal tu? Kita kata benda ni haram ni, tak boleh makan ni. Daripada mana kita tahu benda tu haram? Maka mesti ada tempat keluar dia daripada mana? Sumber hukum tu daripada mana? Sumber hukum tu daripada mana? Maka orang Islam, dia ada dua sumber hukum yang paling tinggi. Yang pertama, Quran. Quran tu sumber hukum. Ulama' nak sebut benda ni halal ke haram ke, mesti pandu Quran. Ulama' nak keluarkan fatwa benda ni boleh buat ke tak boleh buat, halal ke haram, mesti ada sumber hukum dia. Sumber hukum yang pertama, Quran. Quran. Sumber hukum yang kedua, hadis. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Baik. Ha, tu semua orang, kita semua jelas lah. Sumber hukum kita ada dua yang paling tinggi. Yang pertama, Quran. Yang kedua, hadis Nabi. Hadis Nabi. Baik. Quran apa dia, tuan-tuan sekalian? Quran maksudnya kalamullah, kata-kata Allah. Quran dia bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Quran kalamullah, kata-kata Allah. Kata-kata Allah yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Dan membacanya adalah ibadah. Baca Quran tu ibadah. Baca Quran ibadah. Quran kalamullah, kata-kata Allah. Dia bukan makhluk. Dia bukan makhluk. Berapa ratus tahun dulu ada satu fahaman namanya fahaman Mu'tazilah. Fahaman Mu'tazilah ni satu fahaman yang mengatakan Quran tu makhluk. Kalau Quran tu makhluk, macam kita. Maksudnya apa dia? Kita ni kan ada kelemahan, ada kekurangan, ada cacat celanya, ada keaibannya. Kan? Jadi kalau Quran tu makhluk, jadi ada kelemahan. Ada kelemahan, ada kekurangan, nama makhluk. Maka sebab tu Quran dia bukan makhluk. Quran kalamullah. Quran kata-kata Allah. Baik, tu sumber hukum yang kedua, yang pertama bagi orang Islam. Quran. Quran. Sumber hukum yang kedua bagi orang Islam, hadis Nabi. Hadis Nabi. Baik, hadis Nabi. Hadis tu apa dia? Hadis Nabi tu apa dia? Tu kena bagi selesai dulu. Hadis Nabi tu dia, kita nak kata ni hadis Nabi cakap gini, Nabi beritahu gini. Hadis Nabi tu apa? Hadis. Hadis ni terjemah bahasa Melayu maksudnya berita ataupun perkhabaran. Tu terjemahan pendek lah. Orang tanya kita, hadis tu maknanya apa dia? Berita ataupun perkhabaran daripada Nabi. Apa makna hadis panjang lebarnya? Apa makna hadis yang panjang lebar? Hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, sama ada perkataannya atau perbuatannya atau pengakuannya atau sifatnya. Apa dia hadis Nabi? Apa saja perkara yang disandarkan kepada Nabi, dikaitkan dengan Nabi, sama ada ucapan dia ataupun perbuatan dia ataupun pengakuan dia, dia mengaku, pengakuan dia ataupun sifat dia. Baik, tak apa, kita pergi satu-satu, bagi selesai. Bagi selesai satu-satu. Pertama, apa dia hadis Nabi? Ucapan Nabi. Ucapan Nabi. Banyak hadis Nabi dalam bentuk ucapan. Biasanya hadis tu dia akan bermula dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan tu bergantung kepada niat. Tu contoh ucapan. Jadi bila sebut hadis Nabi ni, pertama apa dia? Ucapan Nabi, kata-kata Nabi.
Ha, biasanya hadis itu dia akan bermula dengan qala Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa-apalah, apa-apa benda yang Nabi cakap lah, itu pun hadis juga. Ya, apa dia hadis yang pertama? Ucapan Nabi. Yang kedua apa dia hadis? Perbuatan Nabi. Nabi tak cakap, tapi Nabi buat sesuatu perbuatan yang dilihat oleh orang lain. Dilihat oleh isteri Nabi, dilihat oleh keluarga Nabi, dilihat oleh sahabat-sahabat Nabi, dilihat oleh orang Islam. Bila mereka tengok perbuatan Nabi itu, lalu mereka cerita pula pada orang lain. Orang ni cerita pada orang ni, orang ni cerita pada orang ni. Bersambung, sambung, 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 sampailah pada kita hari ni. Apa dia contoh perbuatan Nabi? Sahabat-sahabat tengok macam mana cara Nabi minum, macam mana cara Nabi makan. Nabi tak cakap pun, tapi Nabi melakukan perbuatan yang dilihat oleh orang lain. Hadis juga. Apa dia hadis Nabi? Perbuatan. Pertama percakapan, yang kedua perbuatan. Cara Nabi semayang, macam mana Nabi rukuk, macam mana Nabi sujud, cara Nabi berpuasa, cara Nabi mengerjakan haji, cara Nabi berperang, kan? Nah, perbuatan, perbuatan Nabi tak cakap apa pun, tapi perbuatan Nabi, cara Nabi berjalan, cara Nabi pakai pakaian, kan? Cara Nabi pakai serban, perbuatan Nabi. Baik, dua. Yang ketiga apa dia hadis Nabi? Yang ketiga apa dia hadis Nabi? Pengakuan Nabi, pengakuan ataupun dalam bahasa Arab ikrar. Bahasa Arab ikrar ni ikrar. Kita angkat tangan ni ikrar. Ikrar tu bahasa Arab tuan-tuan, tapi dah jadi bahasa Melayu dah ikrar. Ikrar tu perkataan bahasa Arab. Tapi orang Melayu pun sebut ikrar dah kan? Ikrar tu asalnya perkataan bahasa Arab. Apa makna ikrar? Pengakuan. Pengakuan Nabi. Hadis juga. Pengakuan Nabi ni macam mana? Pengakuan Nabi ni macam mana? Pengakuan Nabi ni macam ni contoh dia. Ada satu kisah yang masyhur zaman Nabi dulu. Ada seorang sahabat Nabi namanya Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid. Dia berapa tahun dilawan Nabi, Khalid Al-Walid ni. Akhirnya dia masuk Islam. Satu hari Khalid Al-Walid ni dia buat kenduri. Dia buat kenduri. Dia ajaklah sahabat-sahabat datang rumah dia, ajak Nabi datang rumah dia. Makan-makanlah. Dia ada jamu buat kenduri sikit. Kenduri itu dia punya lauk dia masak. Bok. Biawak padang pasir. Huruf dad, ba. Huruf dad jumpa huruf ba macam apa? Bok. Bok. Bok tu biawak padang pasir. Tak ada kat Malaysia ni. Boleh makan? Boleh. Sebab apa? Dia tidak hidup dua alam. Dia hidup di padang pasir. Kita belajar kitab fiqh kan. Bab makan, bab makanan kan. Bab haiwan kan. Haiwan apa boleh makan, haiwan apa tak boleh makan kan. Antara haiwan tak boleh makan apa dia? Dua. Dua alam. Atas darat dia duduk, dalam air pun dia duduk. Contoh, katak, kura-kura, labi-labi, penyu. Telur penyu? Telur penyu boleh makan? Telur penyu boleh makan? Baik. Dah jadi penyu duduk dalam laut tu, tak boleh makan. Apa dia lagi? Binatang tak boleh makan? Binatang bertaring. Harimau, singa. Apa dia lagi binatang tak boleh makan? Binatang yang memakan haiwan lain dengan menggunakan kukunya. Koyak menggunakan kukunya. Berulang. Tak boleh makan. Binatang yang koyak haiwan lain menggunakan kukunya. Lang. Binatang yang makan benda-benda kotor. Tikus. Ular. Binatang berbisa. Tak boleh makan. Antara binatang tak boleh makan, binatang dua alam. Atas air dia duduk, dalam air dia duduk, atas darat dia duduk. Maka biawak kita tak boleh makan. Biawak jumpa tepi-tepi longkang tu jangan duk pergi kejar pula. Kan? Tengah barang mahal ni, hai biawak murah. Jangan duk pergi makan pula. Tak boleh, kerana boleh dia dua alam. Dan dia makan benda kotor, makan telur ayam, makan bangkai. Adapun biawak di padang pasir ataupun bok tu, dia hanya duduk satu alam, padang pasir. Dia duduk dalam pasir tu. Ya?
buat lubang dalam padang pasir itu, dia duduk dalam tu. Boleh bertahan kadang-kadang berminggu-minggu, boleh bertahan tanpa minum air. Oh ni kuatnya dok. Kuatnya dok ni sampai berminggu-minggu duduk dalam tanah tu tak minum air dia, dia boleh bertahan. Dia hanya memerlukan sedikit saja air. Lepas tu dia boleh bertahan berminggu-minggu duduk dalam lubang tu tak keluar, tak apa. Tu kuat dia dok. Sebab tu orang jual kat pasar malam minyak dok. Ubat kuat. Ubat kuat apa tak tahu. Dok. Kemudian kenapa boleh makan dok? Selain daripada dia satu alam, dia tak makan benda kotor. Dia hanya makan tumbuh-tumbuhan di padang pasir. Ada rumput-rumput ke tumbuh-tumbuhan di padang pasir, maka dok boleh makan. Jadi Khalid Al-Walid buat kenduri, masak dok. Sahabat-sahabat Nabi yang lain makanlah. Biasanya dok ni orang buat sup nak bagi panas badan. Musim-musim sejuk ke nak panas badan. Saya tak ingatlah Khalid Al-Walid masak apa dia tu. Kari ke apa tak tahulah. Tapi masaknya masak dok lah. Sahabat lain makan. Nabi tak makan. Nabi hanya tengok. Nabi hanya tengok. Sebab apa Nabi tak makan? Nabi tak selera. Sebab apa? Kawasan tempat Nabi tak ada. Macam kampung lah kan. Jalan Kelang Lama ada. Pantai Permai ni tak ada. Jadi orang Kelang Lama nak makan, dia punya pesan lah. Dia dah biasa makan. Kita tempat kita ni, pantai Permai, kawasan sini ni, Perumahan Marau ni, tak jumpa. Kan? Kita tak selera nak makan. Tengok orang makan je lah. Nak marah tak boleh. Jadi kita duduk diam. Diam. Tengok je lah orang makan. Maka perbuatan Nabi diam, apabila melihat sahabat-sahabat makan dhok, maka perbuatan Nabi diam, tidak menyuruh dan tidak melarang, bermakna itu adalah pengakuan daripada Nabi bahawa perbuatan makan dhok tu boleh. Ada Nabi suruh? Tak. Ada Nabi larang? Tak. Jadi siapa selera, makanlah. Bila Nabi diam, bermakna ia adalah pengakuan. Dalam bahasa Arab, ikrar. Ikrar. Maka pengakuan Nabi juga adalah hadis. Ada Nabi cakap, Nabi tak cakap, Nabi hanya diam. Bila Nabi diam, itu juga hadis. Perbuatan Nabi mendiamkan diri itu juga adalah hadis. Nabi diam bermakna benda tu boleh dia buat. Hukum dia harus. Boleh. Siapa selera makan, tak selera sudah. Kan? Kita orang Melaka ke orang Johor ke, pergi kenduri di mana? Pantai Timur. Ada apa? Budu. Ada apa? Cecaduk. Tak selera makan? Duduk diam. Jangan komen orang makan budu. Kan? Itu makanan belah dia, Pantai Timur, Kelantan dengan dia. Dia selera makan, makan. Kita duduk diam. Diam. Maka perbuatan Nabi diam, bila melihat perbuatan sahabat-sahabat, bermakna perbuatan Nabi itu adalah pengakuan. Diam Nabi itu adalah pengakuan. Ikrar. Menunjukkan perbuatan itu boleh dibuat. Hadis juga. Perbuatan Nabi diam diri itu, itu pengakuan. Pengakuan ataupun ikrar tu, itu juga adalah hadis. Ha, itulah salah satu contoh cerita yang masyurnya kisah Bob. Bob kenduri rumah Khalid Al-Walid. Baik. Jadi apa dia hadis Nabi? Ucapan, perbuatan, pengakuan. Ulama sebahagiannya tambah satu lagi. Sebahagian ulama tambah satu lagi. Ya. Tambah satu lagi. Ha. Sebahagian ulama tambah satu lagi. Apa dia hadis Nabi? Satu lagi. Iaitu sifat Nabi. Sifat Nabi. Ya. Sifat Nabi. Nah, ha, tolong ambil tukar tu. Ah, ambil kotak. Mesti tukar mic. Ada orang komen mic. Mic rosak. Okey, okey, okey. Okey. Baik. Ada sebahagian ulama tambah satu lagi. Satu lagi. Apa dia hadis Nabi? Sifat Nabi. Sifat Nabi. Sifat Nabi ada dua. Ha, sifat Nabi dia terbagi pada dua. Satu, okey dah ke? Okey dah mic. Sama juga. Baik.
Sifat Nabi terbahagi pada dua. Satu, sifat luaran. Sifat luaran. Maksudnya apa dia? Fizikal Nabi, tubuh badan Nabi. Nah, tu dia panggil sifat luaran. Nabi ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Rambut Nabi tak lurus sangat, tak kerinting sangat. Kan? Bahu Nabi lebar, hidung Nabi mancung, dahi Nabi luar, kan? Muka Nabi ni handsome, kacak. Ah, tu dia panggil sifat luaran, fizikal. Yang kedua sifat Nabi sifat apa dia? Sifat dalaman. Sifat dalaman ni apa dia? Akhlak. Akhlak. Nabi seorang yang sabar, seorang yang semangat tinggi, ya. Tak tipu orang, tak khianat. Ah, tu dipanggil akhlak, sifat dalaman. Sifat dalaman. Baik. Ada program mic sekejap boleh. Tak pakai mic boleh. Baik. Jadi kalau orang tanya pada kita apa dia hadis Nabi, empat benda dah. Empat benda ni. Pertama, ucapan Nabi. Yang kedua, perbuatan Nabi. Yang ketiga, ikrar ataupun pengakuan Nabi. Nabi diam tu, mengakulah tu. Dan yang keempat, sifat. Sifat ada dua. Sifat luaran, fizikal. Dan sifat dalaman, akhlak. Itulah hadis. Ha, jadi mungkin sebelum-sebelum ni, kita dah rasa apa dia hadis Nabi? Ucapan Nabi. Sebab hadis banyak bermula dengan qala Rasulullah, sabda Rasulullah. Tak. Hadis Nabi bukan ucapan saja. Ada hadis Nabi dalam bentuk perbuatan dan sebagainya. Baik, jelas. Ya. Jadi kita tahu Quran tu apa dia? Hadis Nabi tu apa dia? Selesai. Baik. Nabi beritahu kepada kita nanti akan muncul ada orang yang dia nak pakai Quran saja. Dalam urusan hidup dia nak pakai Quran saja, dia tak nak pakai hadis Nabi. Dia tak nak pakai hadis Nabi. Baik. Soalannya, boleh ke dalam urusan hidup kita ni hanya pakai Quran saja, tak nak pakai hadis Nabi? Tak payah ambil bab-bab lain. Tuan-tuan ambil dalam bab ibadat cukup. Ambil contoh dalam bab ibadat. Ambil contoh dalam bab ibadat. Kalau kita nak ambil bab politik, bab perang, bab macam-macam lagi lah. Okey, ambil satu benda yang selalu berlaku dalam kehidupan harian kita, ibadah. Ibadah, sembahyang. Kemudian apa dia lagi? Puasa, apa kan? Hak benda kita selalu duk buat. Boleh ke sembahyang kalau kita hanya berpandukan kepada Quran saja? Jawapannya tak boleh. Jawapannya tak boleh. Sebab Quran isi kandungan dia umum. Umum. Quran hanya suruh sembahyang. Aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Cara sembahyang? Cara sembahyang. Rukuk nak baca apa? Sujud nak baca apa? Duduk antara dua sujud nak baca apa? Tahiyat awal nak baca apa? Tahiyat akhir nak baca apa? Yang tu kena tengok cara Nabi sembahyang. Maka sahabat-sahabat Nabi pun tengok Nabi sembahyang. Oh, rukuk baca benda ni, sujud baca benda ni. Nabi ajar. Jadi kalau orang yang hanya pakai Quran saja, dia nak sembahyang pun tak lepas. Dia nak sembahyang pun tak lepas. Kerana yang jelaskan cara praktikal pelaksanaan sembahyang tu, nak buat macam mana, nak baca apa, nak baca apa, syarat sembahyang apa dia, sah sembahyang apa dia, benda perkara membatalkan sembahyang apa dia, rukun sembahyang apa dia, itu Nabi yang terangkan. Nabi yang terangkan. Maka sembahyang pun tak lepas kalau hanya pakai Quran. Kerana Quran ni isi kandungan dia umum. Perintah-perintah yang umum, suruhan-suruhan yang umum. Detail dia, perincian dia kena tengok Nabi. Kerana Nabi yang tunjuk benda tu dalam bentuk contoh. Zakat. Quran sebut wa'a tau zakah, keluarkanlah zakat. Keluarkanlah zakat. Okey. Macam mana nak keluarkan, macam mana? Siapa yang kena keluarkan zakat? Orang yang berharta. Harta banyak mana? Ya. Cukup nisab. Cukup nisab tu benda apa? Orang yang meniaga ada zakat perniagaan.
Kan? Orang yang ada haiwan ternakan banyak, dia kena ada pula zakat ternakan. Berapa ekor nak kena bawa keluar? Ada lembu dia ada 100 ekor. Berapa ekor dia nak kena bawa keluar tahun tu? Nak kena, maka benda tu kena rujuk hadis Nabi. Kena rujuk hadis Nabi. Umrah, haji. Quran hanya sebut wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Macam mana cara haji tu? Kena tengok Nabi buat haji macam mana. Macam mana nak buat umrah tu? Kena tengok macam mana Nabi pernah buat umrah. Maka sebab tu dalam urusan ibadah pun tak boleh laksanakan dengan lengkap bila kita hanya baca Quran, tak nak pakai hadis. Maka kalau orang yang mengaku saya nak pegang Quran saja, hadis Nabi saya tak nak pegang, maka urusan ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, kan, korban, akikah, itu pun tak lepas nak buat. Apatah lagi benda-benda hal-hal lain yang besar dalam masyarakat ni. Tak lepas. Kerana Quran, dia punya kandungan dia umum. Yang memperincikan hadis Nabi. Yang mendetailkan. Aqimus salah, dirikan solat. Nabi pun tunjuk cara solat gini. Cara solat gini. Pandai-pandai ke Nabi solat, rukuk macam apa, sujud macam apa? Tak. Allah juga yang wahyukan pada Nabi. Allah juga yang ajar pada Nabi. Bukan Nabi pandai-pandai ajar kita sujud macam apa, rukuk macam apa. Allah juga yang ajar. Baik. Allah juga yang sampaikan. Pada Jibril, Jibril sampaikan pada Nabi. Jibril tunjukkan pada Nabi cara dia macam mana. Baik. Jadi Nabi beritahu ada seorang lelaki yang mengingkari kedudukan hadis sebagai sumber hukum yang kedua selepas daripada Quran. Dia hanya percaya kepada Al-Quran sahaja. Baginya, hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Tak payah. Cukup Quran saja. Kalau Quran saja, banyak benda lah kita tak boleh nak buat. Banyak benda kita tak boleh nak buat. Banyak ibadah kita tak boleh nak buat. Tak boleh. Tak boleh nak buat. Puasa, zakat, haji. Kan? Tak boleh. Maka Nabi yang tunjuk contoh cara semayang begini, cara puasa begini. Ha. Dalam Quran, Allah Ta'ala perintahkan siapa-siapa yang ada kemampuan, kahwin. Macam mana cara nak kahwin tu? Syaratnya, rukunnya. Siapa yang terangkan benda tu? Hadis Nabi. Nak kahwin, kena ada lelaki, kena ada perempuan, kena ada saksi, kena ada wali. Itu Nabi yang jelaskan dalam hadis. Quran hanya sebut umum saja. Umum saja. Bab ekonomi ke bab apa, Quran sebut umum. Yang detailkan Nabi. Yang detailkan Nabi. Baik. Baginya hadis tidak perlu untuk dijadikan sumber hukum dan tempat rujukan. Golongan ini tidak syak lagi telah terkeluar daripada ikatan agama Islam. Bila mereka tolak hadis, terang-terang tolak hadis dengan sengaja, maka perbuatan tu menyebabkan murtad. Batal syahadah. Kita dah mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam ikrar kita yang kedua tu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba kita tak nak terima hadis Nabi, maka perbuatan tu menyebabkan murtad. Kecuali orang jahil. Jahil dia tak tahu, dia tak tahu punya hadis Nabi pun kita kena pegang juga. Itu tak cerita lainlah, orang jahil. Ataupun dia kena paksa, ada orang paksa dia kan, paksa keluarkan ucapan macam tu, saya tak nak pakai hadis Nabi. Orang tanya sebab apa, saya kena paksa bercakap macam ni, bukan saya nak cakap. Tu lain lah. Ni sengaja menolak hadis Nabi dalam keadaan dia tahu hadis Nabi tu rujukan yang kedua, sumber hukum yang kedua bagi orang Islam. Tiba-tiba sengaja tak nak pakai, maka perbuatan tu menyebabkan murtad. Dan pada realitinya, hakikat sebenarnya, seseorang itu tidak akan dapat memahami Al-Quran jika tidak merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh nak faham. Dia tak boleh nak faham. Dia baca Quran, kemudian tak nak baca hadis Nabi. Dia pun tak faham ayat Quran tu nak apa. Apa maksud ayat Quran tu? Kadang-kadang ada ayat Quran yang sifatnya umum. Yang sifat dia umum. Ya.
Allah Ta'ala sebut kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Jadi macam mana nak faham ayat Quran tu? Nabi yang tafsirkan, Nabi yang jelaskan maksud kul huwallahu ahad ni, huraian dia begini. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alam apa? Jadi kalau sekadar kita baca Quran kemudian baca dia punya terjemahan dia, kita pun tak tahu ayat Quran ni nak apa sebenarnya, ayat Quran ni nak cerita apa sebenarnya. Maka Nabi yang tafsirkan ayat Quran tu, Nabi yang jelaskan ayat Quran alhamdulillahi rabbil alamin ni, dia punya huraian dia, maksud dia begini sebenarnya. Maka kalau tak pakai hadis Nabi, kita baca Quran, sekadar baca tengok terjemahan macam tu, kita pun tak faham apa benda maksudnya. Ayat Quran maksudkan apa ni? Ha, macam hari ni lah kan, bila timbul polemik isu hadis 40. Alhamdulillah, kita kat surau ni kita selesai dah ngaji hadis 40, selesai. Jadi kalau cikgu sekolah tak cukup nak ngaji hadis 40 tu, tuan-tuan boleh ganti ya. Ngaji hadis 40 habis dah sini. Kan, kita habis dah ngaji hadis 40 Imam Nawawi tu. 42 buah hadis. Kan? 42 buah hadis. Hadis-hadis yang kandungan dia bagus-bagus. Kandungan dia bagus-bagus. Ha, cumanya ada hadis-hadis yang perlukan kepada huraian yang terperinci supaya orang tak salah faham. Orang tak salah faham. Ha, contohnya sehari dua ni ada orang bukan Islam yang salah faham terhadap salah satu hadis yang ada dalam kitab hadis 40 tu. Hadis 40 Imam Nawawi tu. Hadis nombor 8 rasa. Ha, masalah orang Islam kena perangi orang bukan Islam ni. Maka sebab tu kena ada huraian dia. Bila sekadar baca kemudian baca terjemahan tak ada huraian, ha, memanglah bahaya. Maka sebab tu saya kalau orang tanya tentang hal macam ni, tuan-tuan gini tuan-tuan. Keliling kita ni, masyarakat di Malaysia ni masyarakat berbilang kaum. Ada Melayu, Cina, India. Ada berbilang agama. Ada Muslim, ada non-Muslim. Macam-macam agama. Baik. Dan kita dah duduk dalam negara ni dah bersama sejak daripada mereka ni 1957 sampai hari ni dah 60 tahun lebih. 66 tahun. Kita jadi anggota masyarakat. Mereka pun menjadi sebahagian anggota masyarakat. Kita warga negara, mereka pun sebahagian daripada warga negara. Ha, baik. Jadi, orang bukan Islam depan kita ni yang soal persoalkan tentang hadis 40 ni, kenapa nak ajar di sekolah, apa semua. Tuan-tuan nak tengok daripada sudut apa? Tuan-tuan nak tengok daripada sudut ni apa dia, kelebihan untuk dakwah, peluang untuk dakwah, ataupun tuan-tuan nak tengok benda tu ni ancaman terhadap Islam? Kalau tuan-tuan tengok benda tu peluang dakwah, alhamdulillah. Maksudnya apa dia? Bila ada isu, inilah ruang kerajaan, ruang pemerintah, ruang kepada Kementerian Pendidikan, ruang para ulama kita untuk fahamkan mereka dekat mana yang tak jelas. Kan jadi ruang dakwah. Bila ada polemik, ada masalah, bermakna mereka beri perhatian terhadap hadis. Bermakna orang bukan Islam ambil tahu tentang hadis. Maka bila ada yang tak setuju, ada yang tak faham, kalau tuan-tuan tengok benda tu ruang dakwah, maka dia jadi ruang dakwah. Bagus. Bila ada orang soal, ada orang pertikaikan, bermakna ada benda yang mereka tak faham. Ni ruang untuk kita fahamkan mereka. Tapi kalau ada orang yang persoal, terus kita anggap semua sekali keliling kita ni orang lawan Islam, semua sekali orang yang musuh berislam. Okey, habis. Setakat tu sajalah. Tuan-tuan stop setakat tu. Habis. Habis. Tuan-tuan nak tutup setakat tu, setakat tu. Terus duduk dalam suasana nak bertembung 24 jam. Oh ni, musuh Islam. Musuh Islam. Musuh Islam. Bila ruang untuk kita beri penerangan pada mereka? Bila ruang nak beri penerangan pada mereka? Maka kalau kita tengok daripada satu sudut, ha, setakat tu je lah. Habis setakat tu. Tapi bila kita nampak ada isu, ada masalah, ada polemik, ha, ni ruang untuk dakwah ni. Ulama-ulama kita boleh beri penjelasan, penerangan. Cuma, saya tak nafikan langsung. Mungkin ada keperluan bagi orang yang melampau sangat. Melampau sangat, dah beri penerangan, ajak bincang, ajak dialog, ha, terus juga nak menyerang. Maka negara ada peraturan, serahkanlah pada peraturan. Serahkanlah pada undang-undang. Bagi orang yang melampau,
Tapi bagi orang yang persoalkan kerana tak faham, pertikaikan kerana dia tak tahu, tak jelas, jadikanlah tu ruang dakwah. Ruang dakwah. Saya bercakap ni sebab saya dok mengajar orang-orang baru masuk Islam. Saya mengajar mu'allah orang baru masuk Islam. Mereka sebut sendiri pada kita. Mereka sebut pada kita. Dia kata apa dia? Kami masuk Islam ni sebab kami sendiri cari. Bukan orang datang jumpa kami, jelaskan pada kami, cerita pada kami. Kami sendiri yang belajar, kami sendiri yang ambil tahu, kami sendiri yang pergi cari. Kita kena rasa malu. Kita kena rasa malu. Kerana ada tanggungjawab yang kita tak buat sebaiknya. Sampai orang tu cari Islam, nak belajar Islam, mereka sendiri yang cuba cari, bertungkuh lumuh untuk faham. Kerana kita tak turun bertemu dengan mereka. Maka sebab tu saya dalam hal ni, hadis 40 ni, saya tengok rahmat daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Bila ada isu macam ni, ni ruang kita. Golongan agamawan, pihak pemerintah, jabat agama, JAKIM, orang yang ada kepakaran dalam bidang hadis, panggil dialog dengan non-Muslim, tanya kepada mereka apa yang tak jelas. Ni ruang dakwah. Bila mereka ada benda yang tak selesai tu, ada benda yang mereka tak jelas, maka berikan penjelasan. Lepas tu kalau beri penjelasan pun nak melawan juga, nak keras tak tentu hal juga, negara ada undang-undang. Negara ada undang-undang. Aku tu benda yang kena ambil perhatian. Cuma hadis kita pada malam ni, tuan-tuan sekalian, hadis berkaitan dengan orang Islam. Tiba-tiba nak pakai Quran saja, tak nak pakai hadis. Maka Nabi beri peringatan, akan muncul orang seperti itu. Ya? Maka hadislah yang berfungsi untuk memperincikan isi dan kandungan serta kehendak ayat-ayat Quran. Kalau tak, kita tak tahu ayat Quran ni cerita apa sebenarnya. Ya? Maka hadislah yang memperincikan ayat-ayat Quran, menghuraikan dan menerangkan mana ayat-ayat Quran yang ada kemusykilan. Ya? Oleh kerana itu, syariat Islam ini, dia tidak akan sempurna kalau hanya dengan Quran saja. Dia takkan sempurna. Tetapi mesti disertai dengan hadis Nabi. Kerana Nabi yang tunjukkan benda tu secara praktikal. Apa-apa benda yang tak jelas dalam Quran, yang Allah Ta'ala sebut secara umum, Nabi jelaskan dalam bentuk contoh, dalam bentuk perbuatan. Tuan-tuan sekalian. Ya? Satu waktu dulu, beberapa tahun sebelum ni, di Malaysia ni ada kumpulan anti-hadis. Kumpulan anti-hadis. Tak tahulah hidup lagi ke dakwah sekarang ni. Ya? Kumpulan anti-hadis. Yang tak nak pakai hadis Nabi ni. Alasannya hadis Nabi ni daripada mulut manusia. Manusia ni Nabi ya. Jadi nak bila manusia ni mesti ada kelemahan, ada kekurangan kan? Baik, tu benda yang kita kena perbetulkan. Betul Nabi manusia. Betul lah Nabi manusia. Tapi kena ingat Nabi tak sama dengan manusia lain. Daripada sudut pemeliharaan Allah daripada melakukan dosa, Nabi maksum. Nabi Allah Ta'ala jaga Nabi daripada dosa, daripada melakukan kesilapan, dosa. Maka ucapan-ucapan Nabi ni bukan Nabi pandai-pandai sebut. Cara sembahyang begini, cara puasa begini, benda ni halal, benda ni haram. Melainkan Nabi juga dipandu oleh Allah untuk mengeluarkan sesuatu ucapan, sesuatu tindakan. Nabi juga dipandu oleh Allah. Baik. Nak boleh sampai hadis Nabi kepada kita pada hari ini tu pun ada proses dia. Ada proses dia. Ulama' buat garis panduan. Ulama' buat garis panduan macam mana hadis sampai pada kita ni. Orang ni meriwayatkan hadis ni daripada siapa? Orang ni. Ulama' ni meriwayatkan hadis daripada siapa? Ulama' ni. Ulama' ni meriwayatkan hadis daripada siapa? Ulama' ni. Ulama' ni meriwayatkan hadis daripada siapa? Ulama' ni. Ulama' ni meriwayatkan hadis daripada siapa? Daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dengar daripada siapa? Nabi. Mesti perawi-perawi tu tak putus. Tak boleh putus. Tak boleh putus. Bila putus nama perawi tu, orang ni dapat daripada orang ni, orang ni dapat daripada orang ni, orang ni dapat daripada orang ni, tiba-tiba tengah tu ada satu nama, tak tahu siapa dia. Tak tahu siapa dia. Ada nama tapi orang tak kenal dia tu siapa. Tak kenal dia ni siapa dia. Ada nama tapi tak tahu. Tak ada orang kenal dia tu siapa. Bermakna dalam nama perawi-perawi ni ada yang bermasalah. Bila bermasalah, maka hadis tu daripada kedudukan dia soheh, dia akan turun dia punya kedudukan dia, dia ada turun kedudukan dia, dia ada kategori-kategori dia, pengelasan-pengelasan hadis kan? Ada hadis soheh, hadis do'eh, dia ada pengelasan-pengelasan dia. Maka ketatnya ulama-ulama buat disiplin ilmu hadis tu untuk pastikan sampai kepada kita hadis yang soheh.
betul-betul Nabi yang pernah ucapkan benda tu. Tak nak orang reka hadis Nabi. Akhirnya hadis tu pun sampai kepada kita. Setelah melalui proses-proses yang dibuat oleh para ulama tu, hadis tu pun sampai kepada kita. Tiba-tiba bila sampai hadis tu pada kita, hadis tu jelas sahih. Nabi pernah ucapkan ucapan tu, tiba-tiba kita sebut minta maaf. Hadis saya tak nak pakai, cukup Quran aja. Saya nak semayang, saya nak puasa, saya nak zakat, nak haji, cukup benda Quran sebut. Hadis-hadis ni tak nak pakai. Semayang pun tak lepas. Puasa tak lepas, zakat tak lepas, haji tak lepas. Tak boleh. Kerana yang menjelaskan benda tu secara terperinci adalah hadis Nabi. Kita baca Quran sendiri pun kita takkan boleh faham Quran. Melainkan kita baca huraian daripada Nabi. Nabi jelaskan ayat Quran ni maksudnya apa. Ayat Quran ni turun sebab apa. Ayat Quran ni turun sebab peristiwa apa. Ayat Quran ni Allah Ta'ala tujukan pada siapa. Maka Nabi yang jelaskan. Nabi yang jelaskan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ini beberapa perkara yang boleh kita ambil perhatian pada malam ni. Pelajaran daripada hadis yang ke-6 itu tentang peringatan daripada Nabi SAW tentang kemunculan golongan anti hadis di akhir zaman. Dan hari ini telah muncul dalam masyarakat kita, bukan hanya dalam masyarakat kita di sini dan juga di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita daripada kelompok-kelompok seperti ini. Tuan-tuan sidang jemaah sekalian, cukup sekadar itu dulu untuk malam ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang, kita akan sambung hadis yang ke-7, iaitu golongan yang sentiasa mencapai kemenangan. Allah Ta'ala alam, aku lukul lihada wa astaghfirullah al-azim wa liwalakum, wa lisairil muslimina wal muslimat, fastaghfiruh innahu wal ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا